sejumlah drama menghiasi belantika sepak bola Eropa. Salam Sportuan, apa kabar Anda malam ini? Inilah Kabar Arena, sebuah tayangan yang informatif seputar dunia olahraga. Tentunya bersama saya Prima Alvernia. Waduh pemirsa, adu mulut Jose Mourinho dan Jurgen Klopp di ujung duel Liverpool melawan Spurs berbuntut panjang. Ada apa dengan dua pelatih kawakan ini? Kita langsung menuju segmen Super Big Match. Federasi Sepak Bola Inggris memutuskan Edinson Cavani bersalah dalam unggahan berbau rasis di sosial medianya. Fokus squad MU pun akhirnya terbelah jelang duel melawan Sheffield United. Beralih ke Spanyol, Barcelona berhasil memukul pemuncak klasemen sementara La Liga Real Sociedad. Namun, berita kemenangan Barca tertutup oleh tingkah pola bintang andalan mereka, Antoine Griezmann. Seberapa greget? Kita langsung simak tayangannya. Setelah melewati 7 purnama, Cristiano Ronaldo tak pernah gagal mengeksekusi penalti. Nah, dini hari tadi, kiper Atlanta Pierluigi Gollini berhasil mementahkan sepakan sang superstar. Apa resepnya? Kita simak sama-sama. Sejumlah gol berkelas tersaji di beberapa pertandingan yang berlangsung pagi tadi. Dan tim redaksi Kabar Arena memilih 3 gol paling ciamik. Kita simak di rubrik Parade Gol Terbaik berikut ini. Banyak pesepak bola muslim berjaya di kompetisi Eropa. Dari sekian nama, tim redaksi Kabar Arena memilih 3 pasangan paling serasi pesepak bola muslim top di ranah Eropa. Maria Sharapova punya saingan berat di cabang olahraga tenis. Bukan dari segi prestasi, tapi soal kecantikannya nih. Pesaingnya yaitu Eugenie Bouchard. Dan inilah sosok bidadari arena malam ini yang akrab disapa Jeannie. Sejumlah aksi viral dari dunia olahraga akan kami hadirkan selepas jeda. Duel penyatuan gelar juara sejati kelas berat nampaknya tak akan lama lagi terlaksana. Siapa lagi pelakonnya jika bukan sepasang petinju raksasa berlabel Tyson Fury dan juga Anthony Joshua. One Pride MMA menerapkan aturan protokol kesehatan yang sangat ketat. Setiap fighter yang akan bertarung di karantina selama 3 hari. Lantas, apa kegiatan fighter menjelang duel hari H? Kita simak aksi grebek kamar Brando Mamana. Rama Supandi akan berusaha keras untuk mempertahankan kejayaannya di kelas flyweight dalam pertarungan perebutan sabuk juara menghadapi Adi Rominto Manurung di One Pride MMA Fight Night 40. Squad Barito Putra Legend hadapi Persija All Stars di lapangan Pancoran Soccer Field Kamis sore. Sementara di Bandung, squad Persib U15 ikuti coaching klinik yang dilakukan Pemprov Jabar bekerjasama dengan Prefektur Jepang. Dan kabar ini pun sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Arena Malam. Akhir kata, saya Prima Alvernia, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan salam Sportland.